Cy War alias Perang Urat Syaraf mulai menggema jelang laga pertaruhan nasib antara timnas Indonesia melawan Malaysia pada fase grup B Piala AFF 2021. Perebutan tiket semifinal Piala AFF 2021 antara timnas Indonesia versus Malaysia akan berlangsung di Stadion Nasional Singapura pada hari Minggu, 19 Desember 2021. Laga ini menjadi penentu nasib bagi kedua kesebelasan. Mengingat skuad Garuda dan Harimau Malaya masih berpeluang untuk menembus babak 4 besar di Piala AFF 2021. Adalah pelatih Malaysia Tan Cheng Ho yang lebih dulu melempar Cy War. Dia memprediksi timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan bermain aman ketika berhadapan dengan Safa Wirasid dan kawan-kawan. Artinya taktikal parkir bus dipercaya Tan Cheng Ho menjadi pilihan Evan Dimas dan kawan-kawan guna menyegel tiket ke fase selanjutnya. Secara skenario paling aman armada tempur Shin Tae-yong membutuhkan hasil imbang melawan Malaysia untuk memastikan tiket ke babak semifinal. Sementara kemenangan menjadi harga mati bagi Harimau Malaya jika ingin melangkah ke babak semifinal. Ready.